kelihatan aneh. Gue mau bilang motor kek, gue mau bilang moto kek, gue mau bilang molto kek, emang kenapa? Mulut-mulut gue? Kok kalian yang heboh? Kalau salah tuh tinggal dibilang kak, kelebihan R. Namanya juga gue gak pernah nonton MotoGP. Ya kalau salah mah dimaklumin aja, kecuali gue sering nonton. Nonton aja baru sekali sama pada sinting lo tau gak netizen. Manusia, gue tuh gak boleh salah tau gak, di depan mata netizen tuh harus bener aja. Udah tahu manusia itu tempatnya salah. Yang sempurna itu Tuhan sama malaikat-malaikatnya. Nih mendingan kalian pesan aja nih, brownies candu by Zoe. Instagramnya Zoe by Design. Ini dia bikin pakai hati nurani. Bahan-bahannya premium, rasanya endul. Kalau mau bikin kalau mau pesan roti, brownies dan roti sama brownies aja ya kan. Kan nanti mau sekolah lagi. Iya benar, yang bahannya premium, nah. Belinya sama Zoe Design. Yes. Nih. Tuh, mukanya tuh. Narsis kan dia. Tuh, mendingan kalian beli deh. Yes. Mendingan nyambil deh netizen deh. Ngapain kek daripada nontonin artis live? Gue nggak pernah malu karena gue nggak pernah telanjang di depan umum. Tahu nggak pernah gue malu. Aduh, ketimbang bilang MotoGP ada R-nya aja lu permasalahin. Kayaknya gede banget itu masalah buat kalian netizen, buset deh. Aneh. Ntar kalau nggak minta, kalau nggak ada duit minta online. Daripada lu ngebully gua gara-gara salah nyebut MotoGP, harusnya MotoGP mendingan lu pada nonton deh langsung ke sana deh. Kalau nonton di Indonesia tuh atmosfernya tuh beda sama di luar. Tanggapan tentang Triswaka sama Zidane, giliran dia enggak ada masalah lu puji-puji. Giliran dia enggak ada masalah lu polo-polo. Giliran ada masalah lu hujat satu Indonesia. Emang netizen mah kelewatan. Mohon maaf ya Miss, hati-hati di jalan. Sampai guru ngajinya anak-anak gue ngelotot loh. Lipir. Teh pintu. Teh pintu teh punten. Kalian tuh maunya apa? Giliran lagi nggak ada masalah, lu sanjung, lu puji, suaranya bagus ya, keren ya, bisa. Apa namanya baik kalau lagu-lagu orang di daur ulang cover. Oh bagus ya, dia cover lagu orang, kira dia kepleset satu Indonesia bully. Pada kenapa lo orang nggak boleh salah di mata netizen? Yang paling bener itu netizen, semuanya itu salah. Nemuin pacar gua dibilang pulang-pulang bawa anak. Boro-boro.
drum. Ini kan kok menaruh sepatu gue sepertinya flat shoes yang bawahnya tuh rata. Eh itu kakak beliin kamu sepatu itu? Iya ada. Yang hitam kan Adidas itu kan terpakai. Yang mana? Yang baru dari Paris itu? Iya yang ada. Anak-anak keturunan kalian nanti jadi lonte, 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 lonte. Mami iniin, mami doain. Kena kan mental kalian jadinya? Makannya kayak gitu ya. Terus makan gimana? Bapak kau makan dari mana? Dari kuping? Dari lubang bool bapak kau makan? Ibu kandungmu makannya lewat mana? Lewat pepeknya? Gimana? Cara makan gimana? Anjing. Biadab. Gimana? Hah? Junjungan hidung jambunya nih aneh ya. Nyai lonte. Ntar di penjara lu nangis. Alah. Lapo-lapo mulu. Lapo sono. Lapo sana. Heboh amat. Lu pikir di penjara itu hidup langsung miskin? Emang lu pikir di penjara itu keluarnya gak terkenal? Bisa terkenal, say. No. Banyak orang udah di penjara, keluar langsung terkenal. Tidak hal yang menakutkan. Puas. Tidak hal yang menakutkan. Tidak hal yang menakutkan. Tidak hal yang menakutkan. Puas. Ini no filter. Nah, ini no filter nih sekarang. Anjing. Kau anjing, paham kau babi, kau anjing, paham kau anjing, ini nggak filter itu babi kau, yang filter goblok banget. Nah ini hidungnya jambu punya anak tiga, bapaknya semua beda-beda, tapi tidak dinikahin secara sah, anaknya yang satu wajah jelek sekali, anak yang kedua lahirnya jadi homo laknat, anak yang ketiga gak diakuin bapaknya, akhirnya nasibnya merana seperti orang gila.
Power of Mami itu bagus gitu loh. The power of Mami online itu. The power of Mami online itu. Entar di penjara lu nangis. Alah. Lapo-lapo mulu, lapo sono. Lapo sana. Heboh amat. Lu pikir di penjara itu hidup langsung miskin? Emang lu pikir di penjara itu keluarnya gak terkenal? Bisa terkenal, say. No. Banyak orang udah di penjara, keluar langsung terkenal. Tidak hal yang menakutkan. Puas. Non, aduh. Orang tuh ya, kalau abis dari luar negeri, karantinanya di Wisma Atlet kalau yang gak punya duit, atau TKW, atau pekerja, atau student, atau di hotel yang punya duit, ini kok karantina di penjara. Lama lagi, Kak. Sekarang kalau udah booster, gak ada karantina. Kok lu ngapain nginep di penjara? Coba, kakak tuakun. Anak-anak online. Siapa yang bebas? Si Tubles? Enggak, dia masih ada di sel. Di sel laki-laki di Jakarta Selatan. Kalau si teman bencongnya satu lagi itu lagi pansos. Enggak ada, dia enggak ada bebas. Cek aja sendiri.